Berapa harganya? Lumayan. Semua data tangannya berapa harganya Lumayan. itu? Memang hobi yang bikin boros. 3 juta, 14 juta, 16 juta, 4 juta, 1M, jadi 4M. Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang sudah berada di depan rumah seorang host, seorang pemain film. Gila, dapet piala Citra. Keren banget. Bisa tebak gak sih kira-kira ini rumahnya siapa? Kita coba bel dulu kali ya. Tengok, lucu banget sih belnya kayak gini. Hai. Mohon maaf ya belnya ya. Belnya gini ya, lucu banget. Banyak emot ya. Bener-bener, tapi kayak di hotel gitu kayak Spada. Ini aku soalnya suka banget sama film itu, Notting Hill. Oh. Notting Hill, Julia Roberts sama Hugh Grant. Jadi kayak gini? Pintunya tuh warna biru, terus memang apa ciri khas London tuh kayak begini. Oh, oke. Okay. I see. Kedatangan baby loh. Sering-sering ya baby sama teman-temannya mampir ini boleh loh. Yang muda-muda. Aduh, Papa Gading. Lagi main ke rumah yang Papa Gading. Yes. Semua tidak terlihat apa yang kasat oleh mata. Oh Gading, apa kabar? Kita masuk dulu kali ya. Eh, by the way, ini ada motor, ada sepeda. Ini lagi suka main sepeda. Enggak, aku motoran. Ini sepeda ratusan temen. Juta juga. Enggak. Oh iya, kirain sepeda ratusan juta. Motor, iya. Motor aja jarang punya waktu kan. Terus sekarang lagi ngangani sepeda. Oh, soalnya baby lagi sering naik sepeda nih. Iya, lagi seneng, lagi pengen naik sepeda terus nih. Iya, cuman aku enggak daripada sepeda lagi malah dandanin iseng beli mobil buat didandanin gitu. Oh gitu. Ya sekarang mobil-mobil zaman aku dulu SMA gitu aku cari lagi, aku terus aku benerin. Terus mana tuh mobilnya? Lagi di bengkel dong. Oh, di lagi cat, di bengkel. Oh, oke. Kita sini sini masuk dong, masuk. Oke, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, ini ada koleksi Abbas. Abbas, ya ampun, ini Jordan banget ya? Aku Jordan banget. Aku Michael Jordan banget. Michael Jordan banget. Jadi zaman aku SD. Nih guys. Aku suka cewek pakai sneakers. Sneakers. Aku emang sneakers. Sneakers dong. Aku pakai heels ya sekali-kali pas dandan lah. Aku tuh Jordan pas aku SD. Oh gitu. Jadi suka banget sama Michael Jordan. Pas Michael Jordan berhenti basket, aku tuh nggak nonton basket lagi. Tapi emang main basket juga. Dulu main dulu. Sampai sekarang nggak? Enggak dong. Sekarang nggak main basket, main YouTube. Jadi ini semua jersey-jersinya yang pernah Jordan klubnya dia lah. Tanda tangan asli. Yes. Asli guys. Ini nomor. Sebenarnya nomornya dia 23, Feb. Oh iya kan ya, 23. Cuman ini waktu itu kenapa 12 lagi mau main, jersey-nya dia dicuri orang di locker room-nya, akhirnya dia pakai nomor 12. Makanya tanda tangannya di depan karena di belakang enggak ada nama Jordan-nya. Oh. Pas hari Valentine. 90. Udah lahir belum? Belum. Kamu 9 berapa sih? 96. Oh my god. Dia 96, gua masuk SMA kelas 1. Om. Aduh, malu deh gue dipanggil om. Tapi kenapa ini kalau ini 45? Nih, terus Jordan 23. Jadi nomornya dia tuh 23. Di bus tuh ada yang putih, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Okay. Nah, 45 ini dia sempat keluar dari basket, retire 2 tahun. Terus balik lagi, dia pakai nomor 45. Nomor comeback-nya dia tuh 45. 45 tuh nomor kakaknya dulu sebenarnya. Oh, MJ tapi semuanya, dia Chicago Bulls. Dia Bulls. Kalau ini North Carolina, zamannya dia sekolah, college. Ini klub terakhirnya nih, Washington Wizards. Oh, ini okay. Sama ini All-Star terakhir. Oh, ini semua ada tanda tangannya semua, Papa Gading? Yes. Berapa harganya? Semua ada tanda tangannya berapa harganya itu? Lumayan, memang hobi yang bikin boros. Memang karena suka, jadi ini belum dipakai. Ada berapa yang kayak gini-gini tuh biasanya cuma limited kan di dunia? Nah, Jordan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aku punya 10. Enggak, itu ada berapa, kayak gini-gini tuh ada berapa di dunia? Kalau biasanya kalau jersey itu ada yang match worn atau player issue gitu, maksudnya pemainnya pernah pakai. Kalau ini memang biasanya atlet-atlet sana itu dia kerja sama satu perusahaan, terus akhirnya memang dia buat tanda tangan sama buat dijual sebagai collector item. Oh, oke. Jadi yang aku punya ini. Tapi tetap collector item tetap dia. Limited kan? Tetap limited, tetap tanda tangannya tetap asli gitu. Oh, gila. Dan ini terus nama Jordan kan naik lagi pas di Netflix ada Last Dance itu. Iya, kemarin ya. I
see. Tapi dengar-dengar sih, dengar-dengar katanya sampai 1 miliar. Enggak nyampe ratusan lah. Iya. Tapi kalau misalnya di total-total nyampe kan? Lumayan. Emang enggak kalau laki-laki tuh hobinya biasanya cuma ini baju bekas si Jordan gitu loh. Feby aja deh yang tanda tangan, bayar Feby sini. Kalau emang ya namanya legend sih ya, kalau berprestasi kayak gitu. Nanti kalau Feby punya sesuatu juga kan, kalau Feby established terus dia punya punya legacy itu biasanya. Tapi Pak Gading pernah nggak diintin sama orang? Dia pengen. Ada nggak yang mau bayar tanda tangan? Yang paling sedih adalah ketika diminta tanda tangan nggak apa-apa, terus di tangan gitu. Kan nanti kalau dia mandi hilang. Iya, Dek, bagaimana nanti? Itu aku juga kayak. Iya kan? Apalagi terus tangannya kayak berkeringat, susah juga pakai bolpennya kayak aku udah gini-gini kayak. Kan ada suka anak-anak kecil yang suka niat dia pakai buku. Terus kadang-kadang terus temannya minta akhirnya dirobek kertas. Kertasnya itu yang udah robek-robek gitu yang cuma segini. Ya udah deh enggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia terus dia di tangan, dan nanti kan kamu pulang cuci tangan hilang. Tapi ya maksudnya ya senang lah, maksudnya ada orang yang mau menghargai kita kayak gitu sih tetap senang. Cuman kadang-kadang lucu aja. Lucu. Gila gitu. Ini cuma baju-baju kayak gini. Terus ini ada gold button. Yes, kamu udah berapa? Biar nanti aku masih mau subscribe. Baru, aku masih baru. Ya apa-apa, semangat dong. Iya semangat, makanya yang jadi semangat-semangatin. Iya, maksudnya disempet-sempetin sekali. Iya makanya disempet-sempetin karena kan aku juga udah mulai stripping. Tapi pas lagi free langsung mikir. Kan kalau stripping, maksudnya kalau kamu sebagai pemain kan ya kamu kerja buat orang gitu kan. Iya, ini kan bebas kamu mau ngapain. Benar. Setuju aku itu. Makanya itu salah satunya alasan. Yes. Gitu. Tapi Papa Gading udah berapa lama nih YouTube? YouTube yang ini setahun. Oh, setahun. Oke. Okay. Iya, hampir setahun, hampir setahun. Oke. Okay. Oh, ini itu juga apa dia namanya? Ini action figure. Action apa ya namanya? Marvel. Bukan. Enggak soalnya dulu siapa yang punya? Derby punya. Oh, Derby pernah punya juga. Iya. Benar-benar aku soalnya tahu banget yang ini pakai itu kan? Pakai tangan. Itu. Hot toys. Ya. Pakai tangan kan dia? Ada yang handmade. Handmade kan? Jadi memang ya biasanya cowok-cowok mainannya kayak begini. Wah ini aja bisa ratusan juta juga sendiri guys, ya ampun. Ternyata kalau dibilang cewek-cewek boros, kalau dibilang cewek-cewek tasnya mahal, ininya mahal, nah, salah. Nggak, kadang cowok-cowok lebih mahal. Kalau cewek tidak terima. Mahal tapi kepake tas. Benar. Dipakai ini kan bener. Enggak. Nih. Dipajang doang. Iya. Berarti lebih gak guna. Bodoh. Lebih ke kepuasan sih kepala. Dendam sama masa kecil aku yang nggak punya gitu, maksudnya masa kecil aku nggak punya kayak gini-gini gitu, suka doang. Jadi sekarang nggak apa-apa sih, aku juga kayak gitu rezeki. Jadi reward buat diri sendiri karena udah berusaha, maksudnya udah bekerja keras. Bener. Sampai saat ini menghadiahi diri sendiri. Kayak gitu. Bener, biar makin semangat lagi kan? Iya dong. Setuju. Tapi aku juga pengen dong lihat koleksi sneaker siapa lagi. Okay. Koleksi sneaker ada di atas, berantakan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kamu baju. Oh ini ada baju juga. Jordan. Ya ampun, ada 10. Satunya 230 juta. Kali 10, 3M. Ih, bisa beli rumah tuh. Ini baju bola. Yang penting ya rumah gue. Baju bola. Oh, tapi bola juga nih. Bola, aku lebih bola sih sebenarnya. Maksudnya kalau sekarang ya, olahraga sekarang lebih bola. Oh, maksudnya olahraga yang diolahragain kan? Tapi bukannya ngefansnya. Tapi kalau rata-rata itu. Ada tanda tangan juga. Oh, nambah lagi 200. Tadi udah dapet 300, 11 juta, 400 juta, 600 juta, 400 juta, 1M, jadi 4M. Jangan ngarah. Kalau Jordan beli, kalau ini lebih ke ketemu orangnya. Jadi Zidane ketemu, Maldini ketemu, Beckham ketemu. Langsung? Aku minta tanda tangannya langsung. Wow. Kalau yang bola, aku langsung ketemu keren, semua. Keren. Gosh. Tantangan rumah, rekaman juga. Mulai sepatunya kan? Sneakersnya katanya ada. Katanya ada sneakers 100 juta, aku penasaran. Wow. Perasaan sneakers cewek enggak ada tuh yang sampai ratusan juta. Bohong. Enggak, beneran enggak. Kalau misalnya sneakers cewek enggak ada yang ratusan juta. Oh, sneakers cewek. Tas ada. Tas ada. Aku setuju. Ini salah satu aku paling suka.
Aduh, gila sih. Terus ini berantakan lagi, boleh dicolong, nanti dirapin lagi. Boleh dicolong dikit gak sih? Size berapa? Nanti aku cariin deh Jordan. Aku suka kalau ngeliat cewek tuh pakai sneakers tuh, jarang-jarang kan? Aku suka banget Jordan, dan aku sukanya yang high gini. Iya, yeah, high, nanti aku cariin ya. Oh, aku ini Nike Jordan Oreo kan? Bukan, ada yang Oreo. Bukannya itu? Bukan itu. Oh, bukan Oreo? Ada yang Oreo tuh warnanya Oreo banget itu, hitam putih. Iya, hitam putih, iya. Aku memang anaknya lumayan sneakers sehat. Bagus, kamu tinggal itu sama gak sih? Iya. Sama kita. Yeay. Cie. Oh, guys. Hey. Sama, guys. Yeay. Sama guys, masih di sini. Dan keren, aku suka dia gini nih, mainin soul-nya, mainin ininya, lace-nya. Karena lace-nya dapat dua. Iya, nah aku selalu biasanya aku pasti aku ganti-ganti. Oh, iya. Keren, iya dong. Ya ampun. Tapi rata-rata ya Jordan sih aku suka. Gila banget sama Jordan. Emang segila itu ya sama Jordan. Terus yang paling mahal yang mana sih? Aku penasaran dong. Yang paling mahal ini paling mahal. Oh iya. Tapi ini yang sejarah yang paling itu ini. Kalau ini balik 50-an lah. Oh ya. Nah, kalau ini ditanda tangan sama Pharrell Williams waktu dia datang. Pharrell Williams. Jadi ini tuh Pharrell Bromance. Oh, ya. Pharrell. Kalau misalnya itu Pharrell. Yeah. Jadi ini tuh Nike, ini Pharrell Williams edition. Jadi ini tanda, ini lambang NERD-nya dia nih, lambang otaknya. Oh. Jadi pas dia manggung ke Jakarta, aku opening act-nya sama teman-teman SOB. Kebetulan. Jadi pas aku pakai, ketemu dia langsung aku minta tanda tangan gitu. Terus dia bilang, nice shoes gitu. Ya iya, patuh lo gila. Ini dulu belinya cuma 5,5 apa 6 juta gitu. Tapi value-nya tinggi karena history-nya, ada tanda tangannya. Iya benar. Kalau yang lain Jordan ya kan sekarang udah masuk ke Indonesia gara-gara retail kan. Iya benar. Ini juga itu. Guys, kalau misalnya di total nih di mayan deh. Bukan mayan lagi, mayan bingit, bro. Ini bisa beli rumah juga lah. Makanya mau pindah rumah aja. Mau cari rumah yang gedean buat Gembi berenang ya. Selain koleksi jersey, koleksi sepatu, apalagi? Nah, aku lagi mau koleksi mobil-mobil lama, mobil-mobil 90s. Oh, tapi bakalan kayak dijual atau enggak, emang buat dipajang aja? Nanti pakai sekali-sekali lah, seminggu sekali. Oh gitu. Seru lagi. Harganya sama sepeda, sama. Mendingan beli mobil. Iya, sepeda-sepeda sekarang gila. Tapi masalahnya sepeda kan biar sehat. Sama, kita kalau mobil tua malah lebih dekat sama Tuhan. Mau nyalain doa dulu kan, bismillah. Oh, nyala nih. Mau ngerem juga bismillah. Cak, iya, makin dekat sama Tuhan kalau main mobil tua. Bener. Terus dimodif-modif kayak gitu biasanya berapa lama sih? Tergantung, kalau cuman modif biasa maksudnya ganti pelek mah cepet. Aku karena aku bangun lagi, maksudnya catnya aku kerok lagi gitu. Jadi bisa 2 bulan. Oke. Jadi aku lagi nyari, aku udah dapat mobil SMA aku, terus mobil satunya lagi. Ini lagi sambil nyari-nyari yang lain deh. Mainan laki lah, otomotif lah. Wah gila, emang mainan laki tuh lebih mahal, lebih ribet, lebih nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Ntar kalau misalnya udah bosen, ya udah tuh mobil diapain? Jadi apa-apain? Emang bener. Buat foto-foto Instagram. Bener kan, wanita emang lebih bagus. Ya udah deh kalau gitu. Dia masing-masing punya hobi. Dan tapi orang harus punya hobi loh. Kalau orang nggak punya hobi tuh jadi orang yang nyebelin. Orang punya kegemaran gitu, maksudnya harus punya tetap me time sendiri. Iya, benar. Harus kayak gitu. Kalau enggak akan jadi orang yang annoying, pasti gangguin orang. Iya benar. Suami istri juga nanti gitu tuh, kalau yang satunya pasti nanti nempel gangguin mulu gitu. Menurut aku ya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya suami istri kan harus respect hobi masing-masing, bener. Each other's hobby juga. Jangan, karena kadang kan kalau misalnya cewek kalau ngelihat cowoknya mahal sebel, marah-marah. Ntar giliran begitu nggak dibeliin tas, marah juga. Bener. Itulah serunya lah. Serunya. Ya udah deh, thank you banget Bapak Gadi. Thank you baby. Udah mau diacak-acak, mau dilihat-lihat nih koleksi sepatunya, koleksi-koleksi mahalnya guys. Ya ampun, pusing deh aku jadi kayak, baby ayo syuting-syuting yang banyak, syuting biar bisa beli sepatu Jordan lagi. Amin. Nanti aku cari Jordan kamu. Iya benar ya. Kamu size berapa sih? Susah loh aku nih. 7 ya.
7,5. Saya 7,5. US 7,5. Oke. Okay. Berapa guys US? Nanti saya akan kasih sepatu buat Feby 7,5. Wow, langsung giveaway nih tiba-tiba. Giveaway buat artisnya. Giveaway bukan buat penonton. Yeah. Sekarang udah enggak zaman lagi giveaway buat penonton. Artis yang dikasih giveaway. Artis yang dikasih giveaway. Iya dong. Boleh deh kalau misalnya gitu netizen giveaway apa. Silakan deh. Yang mau ngasih 7,5 US. US 7,5 Jordan apapun diterima pokoknya. Thank you so much Papa Gani, pokoknya thank sukses you. Semuanya. Kamu juga sukses YouTube-nya. Papa Gani juga sukses YouTube-nya. Sekarang lagi sibuk apa lagi selain YouTube? Lagi ngembangin Kui Entertainment sama Raffi juga. Okay. Lagi sibuk itu aja sama film gimana? Film lagi postpone dulu semuanya karena ini belum iya sih. Shooting. Kayaknya kalau enggak salah mulai Agustus lagi udah mulai syuting. Mudah-mudahan. Cuman kita belum tahu bioskop. Aku ngefans banget sih Lovers. Thank you. Nonton ya? Nonton. Rugi dong nonton. Kenapa? Belum apa-apa lihat aku garuk-garuk. Baru scene opening. Ya tapi thank kan you, thank you, thank gila dapat piala. Berapa piala tuh gara-gara lumayan nih humble-humble yang kayak gini ya. Thank you. Mudah-mudahan kita bisa syuting bareng ya. Iya, amin. Semoga bisa dapat project yang sama ya. Yes. Bisa belajar bareng sama Papa Gading. Thank you so much Papa Gading. Semoga sukses semuanya. Sama-sama. Dadah. Bye, see you guys. Main sendirian sini sama anak komplek. Main sama anak komplek. Tapi susah gimana? Gempi bisa ajarin aku? Belajar kok. Ya udah. Enggak ada gini. Oh, enggak boleh gitu. Gak sorry.